Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Ricky Everything dan selamat datang di video PES 2021 dan kita akan melanjutkan ML Football League Season 3. Dari mana season satunya yang juara adalah Alter Ego, season 2-nya kita AS Rex Regum Keon ya, RRQ. Dan di ML Super Cup kemarin aku sebagai pelatih Alter Ego ya yang habis pindah dari RRQ. Jadi aku akan memulai petualangan baru bersama Alter Ego ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sana aku menggunakan Alter Ego. Dan di sini formatnya berganti lagi guys ya. ML Football League jadi tim lokal aja yang ada di ML Football League ini. Ada 8 tim e-sport Mobile Legends. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa tidak ada Rebellion? Karena kalau ada Rebellion jumlahnya jadi 9. Aku harus masukin satu tim lagi, tapi aku nggak tahu harus masukin tim siapa gitu ya. Jadi tunggu aja nanti mungkin next season. Dan tim-tim luar Indonesia tuh bakalan kuapain guys. Aku akan bikin semacam kayak M-series-nya di sepak bola gitu ya. Jadi akan dinantiin aja M-series-nya seperti apa nanti ya. Apa namanya gitu nanti akan kupikirkan. Yang pasti kita akan mulakan dulu. Ini ya, ML Football League Season 3. Yang dimana aku akan menggunakan Alter Ego. Next saja. Siapakah di first game ini yang akan kita lawan? Dewa United. Oke. Kita bikin siap-siapannya dulu. Ini musiknya mati, bro. Oh ya, aku lupa bilang kalau ini video tidak akan diedit. Ya. Tidak akan diedit. Langsung saja. Game plan-nya oke, udah bagus. Ini tinggal dikati fleksibel aja. Agresif. Ya. Sekedar info ya, pemain RRQ Inkinen pindah ke sini ya. Pindah ke Alter Ego karena sudah tidak dipakai oleh RRQ. RRQ sudah ada pemain baru lagi ya. Ada Cristiano Ronaldo di sana. Kalian bisa lihat di thumbnail parade jersey kemarin gitu ya. Sudah ada Ronaldo bro ya, Ronaldo dan siapa lagi guys ya, pokoknya ada pemain baru lah di sana. Dan Aura juga ada pemain baru yaitu Hazard ya, Eden Hazard ada di sana. Dan kita pun juga ada pemain baru Mohamed Salah ya, ini dia. Let's go guys, kita akan gasken lawan Dewa United. Kita sebelum itu kita save dulu yang season 2, kita hapus. Oke, ini dia. Ini pakai gimana ngeliatnya? Sistem ya. Pakai top player ya guys ya. Top player selama menit. Gas ya. Baju ya, jersey. Dewa United pakai jersey itu. Tapi dia ada jersey away-nya putih, guys. Oke. Let's go, guys. Fix ya, gas. Let's go, guys. Gas. Oke, ini dia, guys. El Familia Stadium, welcome guys di El Familia Stadium. Semoga Alter Ego bisa mendapatkan 3 poin perdana di match perdana ini. Apapun hasilnya guys, kita akan upload ya. Tidak ada rematch atau gimana-gimana. Itu di kirinya Alter Ego itu ya, ada badge champion ya guys ya, badge champion ML Football League yang ku ambil logonya dari M series guys ya. Welcome to new season of ML Football League. Setelah lama vakum guys ya, akhirnya comeback. Ini stickku ada kedip aja, semoga cukup deh ya. Ya, ini dia starting lineup dari Dewa United. Langsung aja ya, gas ya. Ini kameranya udah gak terlalu jauh banget ya. Kasihan yang nonton cuy. Untuk aku sih enak ya, tapi untuk yang nonton kayaknya kasihan banget terlalu jauh. Oke, udah in-kin ya. Kakak banget. Wah. Ya. Ingat guys, ini top player.
bola kita lagi. Gabriel Jesus. Kovacic. Waduh, offside, cok. Gabriel Jesus has been caught offside. Wah. Kita bermain bersama Inkinen lagi, bro, ya. Ya, aku harus apal sih pemain-pemain alter ego, ya. Oke. Dapat. Aman. Sabar dulu. Oke, kita melebar. Lul. Ya, kemungkinan kenapa dah? Was. Pas tipis-tipis. Okay. Nice still. He wasn't very far from making something happen by himself. Loh, kenapa sih? Pada ngelepas-ngelepas bola, cok. Tadi Inkinen, sekarang salah. Oke. Okay. Rebut-rebut ambil bolanya. Passing. Nice. Kita ke swing. Oh, gagal. Mohamed Salah. Wah, gagal. Kuasai lagi. Wah, kekencangan, cok. Masih bisa. Oke, berhasil di follow up. Wah, shot pertama dari Kovacic. Serangan balik Dewa United. Loh. Ya, kebobolan, cok. Cok. Kebobolan, cok. Kebobolan duluan, cuy. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things, just put your foot through it, and that was a good example. Gimana, guys? Jersey-nya Dewa United keren enggak, guys? Pakai Adidas, cuy. Ini dia proses terjadinya gol dari Dewa United. Wah, diwancu, cu. Bolong. Ya elah. Apa pelanggaran sih? Oh my god. Oke, shoot dari Gabriel Jesus. Gabriel Jesus can only think of disappointment right now. What a move by Gabriel Jesus. Ya, akselerasi dia. Boom. Kasih di tepis tapi. Salah. Oke. Okay. Antar kah? Awas, awas. Aduh, kenapa sih Gabriel Jesus? Aneh kontrolnya. Apakah kita bisa membantu alter ego dari keterpurukan atau malah semakin membuat alter ego terpuruk? Aduh, lama banget dah. Babak pertama habis. Cibal.
Shoot on target. Kita cuma menang selisih satu sih. Possession kita yang menang 57%. Gas. Akankah kita mendapat kekalahan? Muhammad Salah, Gabriel Jesus. Wah, gagal passing ke Kovacic. Oke, kita jauhin aja. Iya. Oh my god, Gabriel Jesus kalah heading. Di bagian back sih alter ego ini kalahnya cuy. Dapat. Nah. Giliran bawah. Gabriel Jesus. He's got away. Let's go Inkinen. Inkinen. Ini dia selebrasi Inkinen dengan jersey baru. Ya, menang bola dia sana Gabriel Jesus. Kasih ke ruang kosong Inkinen. Ya, sontekan yang cerdik. Satu sama cuy. Jepret. Oke. Okay. Anjay. Masih menunjukkan tajinya Inkinen cuy di alter ego. Karena Inkinen tidak dibutuhkan di RRQ ya, kita pakai aja dia alter ego cuy. Inkinen langsung menjawab kepercayaan kita, bro. Usah. Oke, aman. Offside. Jelas banget. Jangan berkesalahan. Kita gasin. Kok gak ada dapetin main Kinen sih? Wah, itu harusnya sih back kita yang dapat, cok. Bigis. Wah, lihat tuh. Wah, itu sih harusnya back kita yang dapat, anjir. Dia gesit banget ngambil posisi gitu. Kayak ular, anjir. Wah, terpas nggak bisa dikejar lah pemain 36. Ya, coming from behind. Tuh, 100% back kita. What the fuck, bro? Tembus, cok. Tembus kakinya, cok. Menembus. Ah, kena bug, guys. Kena bug, cok. Tembus kakinya, cuy. Gabriel Jesus. Now it's Kovacic. Tak gagal. Reset. Kovacic. Big chance here. Brit gak sisit? Astaga. That's what has to be done now. No question about it. Hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Ya, mencuri lagi. This is what they have to do. Di super cut kita superior banget cuy. Aduh, pada kayak nyambut ya, dimenangin dia cuy, bukan Inkinen. Wah, counter sih ini.
back kita sih emang kurang sih. Nice banget sih ya. Mungkin bisa kan ngejar lah. Gak bisa. Now it's Mohamed Salah. It's good progress he's made on the ball. Where to next? Mohamed Salah. Can he finish? Mohamed Salah. Well, this is a terrific show of resilience and spirit. Let's go. Roll up their sleeves and force their way back. Superb. Let's go, guys. Blessing yang sangat tidak diduga. Inkinen ganggu pergerakan kiper tuh dengan tidak menyentuh bolanya. Sehat berputar di sini, set langsung. Bolanya melintir ke dalam, bro. Siap. Let's go. Dua sama. Masih ada waktu untuk kita comeback kalau bisa. Tapi jangan sampai. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Aduh. Salah, no. Udah capek sih. Serangan terakhir. Okay, diprit. Aman. Dua sama. Di laga perdana ini skornya dua sama. Not bad lah. Bukan awal yang buruk banget. Tapi sayangnya kita nggak berhasil 3 poin ya. Kita coba lihat. RRQ menang tipis aja. Fnatic Onyx membantai EVOS Legend. Aura menang 4-1 ya. Gila. Ini dia klasemennya. Cuma ada 8 tim. Let's go. Oke, jadi videonya cukup untuk sampai sini saja. Satu video, satu match saja ya. Jadinya ini akan ada 16 video ya untuk ML Football League. Jadi ditunggu aja next pertandingannya. Kayak nggak tahu kita akan lawan siapa, ditunggu aja di next video. Oke, like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di next video. Alternatif dan bye-bye guys. Thank you semuanya.